Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Proyek. Di video kali ini kita akan membahas cara menghitung jumlah atap spandek pada suatu bangunan. Sebelum kita mulai, marilah kita jangan lupa, marilah teman-teman menekan tombol subscribe dan juga tombol like untuk perkembangan channel ini ke depannya. Kita langsung saja. Di sini saya mempunyai satu kuda-kuda dengan panjang atap itu sekitar 10,38. Saya tulis di sini panjang atap 10,38. Di sini saya mau menggunakan spandek dengan ukuran pendek dengan ukuran 6 meter, dan kalau kita kurangi ini dikurang 6 meter terus ditambahkan 10 cm untuk overlapnya, dikurang. Kita kurang dulu di sini. Kurang terus ditambah 0,1 cm. Ukuran 4,48, caranya gimana? Untuk lebar efektif spandek itu 0,9 ya. Lebar efektif spandek atau 90 cm. Di sini saya sudah mempunyai satu bangunan dengan panjang 38 meter. Jadi untuk yang 6 meter, spandek yang panjang 6 meter. Jadi di sini kita misalkan kita gunakan di sini yang 6 meter dari atas 6 meter terus overlap. Overlap ini maksudnya yang saling tindis ya, tindis atap yang saling menindis atau sambungannya kita lebihkan 10 cm. Terus dilanjut lagi menggunakan atap dengan panjang 4,48 meter. Terlarik. Meter. Di sini kita tinggal bagi saja. Untuk yang 6 meter kita tinggal bagi tadi panjang bangunan itu 38 ya, tinggal kita bagi 38 dibagi dengan lebar efektif atap spandek itu 0,9. Ini lebar efektif ya, lebar efektif, jadi totalnya itu 42, terus sama dengan atap yang tipe panjangnya 4,48. Jadi tinggal kita bagi 38 dibagi 4,48. Jadi untuk hubungannya sendiri sekira sama dengan panjang bangunan ya. 38 meter, jadi hubungan itu yang pas berada di apa namanya puncak dari kuda-kuda ini. Di sini posisi hubungan. Jadi panjangnya dia 38 meter juga. Jadi ini adalah kita bulatkan jadi 43, ini jadi 9. 42 juga ini. Sama ya. 42. Oh, kita tinggal kalikan 2, lupa kali kita kalikan 2. Karena dua sisi ya. Jadi kita kalikan 2. Totalnya itu 84 atau 85 kita bulatkan. 85. 85 buah untuk yang tipe 6 meter dengan panjang 6 meter dan 85 buah juga untuk yang panjang 4,48 meter. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk menghitung jumlah atap pada
suatu bangunan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.